Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng memberi bayangan bahawa lapangan terbang antarabangsa baru yang akan dibina oleh Kerajaan Sarawak akan lebih canggih serta berkapasiti besar. Lapangan terbang itu juga jelasnya akan mengikut konsep yang ditentukan oleh Sarawak, termasuk mempunyai operasi sistem skrin untuk memudahkan urusan keluar masuk. Yang kedua ni, apabila ini berlaku, kita berkendakkan ekosistem termasuk lapangan terbang yang agak menggunakan state of the art. Kalau dia datang, katakanlah kita datang atau kita nak pergi, you just go through your screen, artificial screen. Perkara-perkara passport, whatever, all solved in that screen. Jadi you tak payahlah pergi immigration, all that. Sekarang dia sudah masuk dalam database. Dan database ni adalah apabila orang datang ke negeri Sarawak, kita pun ada screen dia letak gambar tu all settled. Then you just go. Anyway tu. Taklah macam kau terbang, lapangan terbang sekarang. Tanya itu, tanya ini, tanya ini. Jadi berapa orang ikut, ini keluarga kata. All that database. Jadi apabila saya sebut kapal terbang ni, lapangan, you must be together with the state of the art. Mengulas lanjut, Abang Johari berkata pembinaan lapangan terbang baru itu juga sebagai pelengkap kepada pengambil alihan oleh Kerajaan Sarawak. Dan saya anggap syarikat penerbangan ini bukanlah satu entiti komersial. Ia adalah entiti infrastruktur. Kerana kami di dalam pulau, takkan orang berenang. Dia berkendakkan satu cara untuk mereka datang ke pulau. Dan satu caranya adalah penerbangan. Dan ini menjadi infrastruktur projek asas. Dan kita, dana kita gunakan untuk kita membangunkan syarikat ini seperti kita membangunkan jabatan. Satu ya. Yang kedua ni, apabila ini berlaku, kita berkendakkan ekosistem termasuk lapangan terbang yang agak menggunakan state of the art. Ke arah merealisasikan rancangan itu termasuk perkara melibatkan dana pembiayaan, Abang Johari berkata beliau akan melihat situasi menang-menang berikutan beberapa kekangan. Kalau nak bergantung kepada Putrajaya, maybe they don't have the money. Jadi saya terpaksa cari jalan di mana is win-win. Maybe dengan syarikat MAB dan dananya kita sama sponsi secara commercial approach ya, entity yang kita kaitkan dengan juga kita nak ambil alih syarikat. Lepas itu yang mendapat benefit ialah masyarakat dari sudut handling of passengers dan connectivity. Ditanya tempoh bermula pembinaan, Abang Johari meminta semua pihak mendoakan kelancaran perancangan proses itu. Pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak baru-baru ini, Abang Johari memaklumkan pihaknya merancang untuk membangunkan sebuah lapangan terbang antarabangsa baharu di Kuching bagi menyokong pertumbuhan industri penerbangan.